jadi saya nak cakap terima kasih kepada panel-panel kita, empat orang di sini. And panel-panel kita ini akan memberi sedikit introduction, pengenalan kepada di apa tentang diorang, proses projek-projek yang tengah berlaku dan bagaimana projek-projek itu berkait dengan, kalau berkait dengan isu-isu pendidikan orang asli atau pendidikan atau orang asli atau budaya yang sangat besar, ya. Tapi tujuannya ialah untuk mendengar apa challenges atau cabaran-cabaran yang setiap panelis ni sedang menghadapi, ya. Dan mungkin kita sebagai audience ada cadangan, ada apa pendapat atau pernah mungkin macam ni kot. So selepas panel discussion habis hari ini, at least kita semua okay, mungkin kita boleh try atau mungkin kita boleh mencuba sesuatu yang baru berdasarkan encik pula lah. Saya je seorang encik. Cik Endang punya style contohnya. Apalah style Cik Endang, kita ketahuilah sebentar lagi. Okay, but the point is to learn from each other, to share and also promote your book, of course, because why not? Platform ada, kami tak ada buku. Tapi yang lain ada buku, please. Let's talk about it. Tapi 8 minit je. Kalau boleh. Okay. Itu cabaran je lah. Okay, terima kasih. So, saya mulakan dengan Dr. Claire. Yes, book. Hey, hello everyone. Thank you for inviting me. I think the questions that you posed to us are very, very relevant questions, and I'm quite amazed that NGOs can actually ask those questions, very important questions that were posed. Sorry, saya bercakap dalam bahasa English, kerana lebih selesa dengan bahasa English. Okay, so I'm just going to briefly discuss, tell you about the projects I did, but I'm not going to talk so much about issues and problems. You can ask me about the issues and problems, Andy, okay? So I finished my PhD in 2010. Semasa itu saya lebih kepada dokumentasi of the music. So I came up with this book. So I was mainly documenting. And after I returned from my PhD studies, I felt that there's a need to advocate the sustainability of cultural heritage or musical heritage. Documenting for a researcher is not enough. So then I understand that there's this field called applied ethnomusicology, where ethnomusicologists actually go into the field and advocate the sustainability of musical heritage. And there's a lot of documentation on theories and approaches that we should use as researchers when we go into the field, right? So my issue was like, I have to navigate between the approaches, that the theories that were talked about, the things I should do and not do theoretically, and the real issues that I actually face during the my field work. So I'll just throw you the my journey. Started with Kampung Bukit Terang in Kampar. So this was my first time doing an advocacy project. During this time, I felt that when I reflect back on my methods, I felt that it was a little bit top down. So I actually went to the Kampung and I kind of like discussed with the villagers and said that, hey, you guys, I think if you could get your Sewang songs to be more popular, if you kind of like contemporarize it, right? Yeah. So they listened to me and they followed my follow what I wanted to do, but this project I wouldn't say it wasn't successful, but I had a lot of experience with this. You can ask me later. Okay, next project. Okay, then in 2022, I kind of gave up on that kind of project for all. So I said, okay, I'm taking a break from all this advocacy work. So in 2022, this time the culture bearer, Mazna Unyan, actually asked me, can you come and work with me to help to transmit our musical knowledge to the next generation, to the children? So I said, oh yeah, this is a good idea. Now somebody wants to do it, right? So then I can kind of facilitate.
right? So so this is the outcome of a project in 2022 during Ari Moyang. So we managed to transmit two songs to the children. So the children managed to learn Lagu Kuang Kuit and Lagu Tok Naning. So next. So at the same time, right, I just thought that, talked to Mazna, hey, I don't think we should just be like, you know, getting them to sing their traditional songs. Let's get them to learn what their traditional songs are about. So we decided, let's go and do an immersion, do a picnic party at the sea. So we took the kids for a picnic party, and then we tried to show them the mangrove leaves and the something that was the kluang, okay? But the kluang doesn't exist anymore there. La. So when we went there, eventually we didn't find the kluang on the mangrove leaves. We found belangkas instead. Okay, so this was one of the immersion programs. Next. And then also we tried to get the children to understand what their music was about, which is the Lagu Kuang Kuit, which is about the kluang, which is a flying fox, which does not exist anymore in the area. So this actually, I wanted to provoke some critical thinking among the children on why does the kluang not exist anymore, right? And so they were trying to draw the pictures of the kluang, but eventually they couldn't find the kluang, so they went to the internet and modeled the kluang. Okay. So next. Okay, so let me just check on my timing. No worries. Okay. So the next project was this year, actually, 2023. So again, Hari Moyang. So Mazna said, let's come, let's do another project. So so we did a project on Tok Naning. This time it's Tok Naning song. Next. So yeah, finally, all this is all very ad hoc. You know, we did all these ad hoc things. Asked them to, you know, give a name for themselves, and then they decided they would be Tok Naning group, you know? Okay, next. Okay, so here, since the Mamari were building the Ari Moyang, they were doing all this wood carving there, so we brought the children to look at who is Tok Naning and to actually understand the character of Tok Naning. So the kids also began to like pretend they were Tok Naning, so they started to collect things all up from the jungle because Tok Naning likes to collect things, so they pretended to be Tok Naning. Okay, next. And then also we went actually to the place where there used to be a river, and that river has dried up because of our oil palm plantations. So it was to show the children that, you know, this was the river that, you know, your ancestors used to take the boat out and go and catch fish, but now this is already dried up. Okay, so for this project, I didn't put them as performers. I decided that they should play with the ensemble instead, rather than, you know, put them on a performative stage like the Western performance style. So I said that let's play together with your elders, so you can feel the rhythm from your elders, and you can actually learn the music, okay, from your elders, okay. Okay, last one here. So this is another project in 2023 in July that I did. This time it was for a conference. So we actually got them, the boys, to act as Tok Naning, and I found that this girl could actually do videoing really well, so we just let her do the videoing. Maybe you could actually play the video. I didn't teach her anything. Okay, I think we can stop there. So yeah, so when we look at the final product, it was really nice way of, you know, doing the video, but a little bit pening like that. So we told her to, you know, do it slower. So we actually said they have skills. We need to kind of develop these skills among them. Okay, next. And this was their first debut. The children ensemble actually went to perform for the conference, Asia Pacific Conference on Community Music. Okay, next. So yeah, I'm going to stop here. Next year, I do have a two-year project of FRGS grant where we will work on developing skills among the Mahmeri while using music heritage as a platform to develop skills like how to communicate the meaning of your song to a public audience, how to, you know, video document your songs, the meaning of what the musical instrument, and communicate that to the audience. Rather than we researchers coming in to, you know, do this, they need to sort of be able to speak about their own culture.
Yeah, so I hope I didn't take more than 10 minutes. Thank you. No worries. Thank you. Thank you. Okay, now we do a young person pula. Younger, I would say. Okay, sama ada yang kiri atau kanan? One, two, some. Kanan. Okay. Hai, selamat petang. Nama saya Eliana, anak perempuan Tan Beng Hui. Saya merupakan orang asli suku Jakun dari Pahang. Jadi, sedikit background tentang saya. Saya, Jakun ni, suku saya, ada empat jenis Jakun. Saya adalah Jakun Kuala. Jakun yang duduk dekat sungai, dekat muara sungai. Jadi mostly pendapatan atau sumber rezeki orang kampung adalah dari sungai, dari hutan yang berdekatan. Sungai lah, senang cerita sungai, nelayan. And then ada lagi tiga jenis Jakun. Jakun bukit, dia duduk di bahagian bukit. Bahasa dia pun lain, bahasa kita orang dengan bahasa dia pun lain. Dia duduk di atas bukit. Dengar cerita orang dulu-dulu, mereka lah yang jaga bahagian gunung. Okay. Dan yang ketiga, Jakun pesisir. Jakun yang duduk di belah pantai. Bahasa dia pun lain. Okay. Susah sikit nak faham. So, dengar cerita orang dulu cakap, mereka lah yang menjaga kawasan pesisir pantai dari kena ganggu dengan lanuan lah, apalah. Mereka orang yang duduk kat pantai. Jadi, kulit mereka sedikit gelap berbanding Jakun yang lain. Dan Jakun yang keempat, Jakun Hulu. Ada di bahagian Johor. Dia dekat bahagian Johor lah banyak, bukan dekat belah Pahang. Ada dekat belah Pahang sikit, ujung-ujung nak dekat dengan Johor, belah Endau. Yep. So, tu serba sedikit tentang identiti saya lah sebagai orang asli suku Jakun. Jadi, berkenaan dengan kerja atau projek yang saya tengah jalankan, saya merupakan program koordinator untuk Apa Kata Wanita Orang Asli. Pernah dengar Apa Kata Wanita Orang Asli? Okay, in case kalau orang yang tak pernah dengar, so apa kata wanita, apa kata, senang cerita, kita orang memang sebut apa kata lah. So apa kata ni, dia sebuah kolektif belia wanita orang asli dari pelbagai suku dan pelbagai negeri di Semenanjung Malaysia lah. So kami berkumpul sejak tahun, awal tahun 2018, kami start kolektif ni, kumpul. Tempat kumpul dia adalah dekat KL lah, senang sebab ada yang datang kawan saya dari Gerik, Perak, saya sendiri dari Pahang, ada yang dari Negeri Sembilan. So susah nak kumpul sama-sama. Then dekat Kuala Lumpur lah kami berkumpul dan kami dilatih ataupun kami menimba ilmu lah. Ilmu apa? Kami belajar tentang basic rights, human rights, orang asli punya hak dan gender, hak-hak wanita lah. So dari situ kami dah bermula. Dan seterusnya kami fikir, okay, next step kami nak buat apa setelah kami tahu apa hak asasi kami. Dan kami fikir, why not kita buat satu buku tentang untuk advokasi tentang isu pendidikan orang asli. Dan keluarlah satu buku. Hasil daripada cerita cabaran belia wanita orang asli dari pelbagai area, cerita tentang apa cabaran mereka untuk dapatkan akses pendidikan yang sempurna. Sebab kita tahu pendidikan memang hak asasi dari lahir, hak asasi manusia dari lahir. Tapi kenapa komuniti kami tak dapat pun benda tu? Ada yang tak dapat sempurna lah, senang cerita. Then kami juga selain buat buku, kami ada tiga filem pendek. Saya tak pasti, mungkin ada yang dah tengok, ada yang belum tengok lah. So, filem kami ni kami dilakonkan oleh belia wanita sendiri dan kami sendiri yang produce, maksudnya kru-kru semua belia wanita orang asli. Shoot pun pegang kamera, belajar audio, belajar seni apa semua, semua belia wanita orang asli. Semua yang pegang lah, tapi dibantu dengan pakar lah dari dulu dari Empower dan juga jaringan kampung orang asli Semenanjung Malaysia lah yang bimbing kami. So
itu serba sedikit tentang kerja saya lah. Dan kalau tanya saya, sekarang memang kami tengah aktif buat sharing session macam ni lah, screening dan ada diskusi, sedikit diskusi lah tentang isu-isu orang asli. So spesifik kepada isu pendidikan, biasanya ada certain audience yang macam, ini pengalaman saya sendirilah. Waktu tu sesi di TAUMT dekat KL sini. So mostly audience dia adalah berbangsa Cina lah, bangsa Cina dan dari kalangan lecturer, student sendirilah. Dan bila kami buat perkongsian tentang isu pendidikan orang asli, dan ada satu audiens yang antara isu yang kami kongsi adalah isu tentang buli lah, buli dalam orang asli. So bila kami share depan masa sesi tu, dan ada audiens yang macam angkat tangan, dia cakap, kenapa bila cerita tentang pendidikan orang asli mesti dikaitkan dengan buli? Dia cakap, kita orang pun kena buli. Kan bangsa, orang lain pun kena buli. Kenapa orang asli cerita tentang buli lain pula? Lepas tu, dan saya explain lah kenapa kami lihat isu buli ni satu isu yang betul besar untuk komuniti kami. Sebab kami dibuli disebabkan identiti kami. Maksudnya, diorang nilai diri seseorang tu. Contoh, saya dululah selalu dapat diorang cakap, jangan kawan dengan dia, dia busuk lah. Macam tu. Okay, dan sebab saya orang asli. Tak boleh. Sorry. Tak, jangan pelik. Setiap sesi perkongsian memang macam ni lah. Tak boleh, sebab isu tu dekat dan memang terjadilah dekat diri sendiri. Dan tapi orang lain kena buli sebab biasanya kan kalau kena buli sebab dia lemah. Dan sebab dia dalam kelas dia dapat kedudukan yang rendah dan sebagainya. Itu orang lain, itu cerita orang lain. Tapi sangat berbeza bila dekat komuniti kami sendirilah. Bayangkan, okay, dari kecil, dari start masuk sekolah mereka dibuli macam tu. Disebabkan identiti. So, kamu orang rasa kenapa kami orang asli kena buli sebab identiti? Ada siapa boleh jawab? Kenapa orang, kalau kamu dengarlah orang selalu kutuk, kamu orang asli, kamu rasa sebab apa orang cakap macam tu? Tak kisah, saya rasa sebab orang, kita cakap orang asli, mesti orang ingat orang dari hutan. Dia orang tak tahu keadaan luar, ketinggalan zaman. Jadi dia rasa macam orang asli kolo. Okay. Yep. Benda tu memang tak dinafikan lah. Biasanya orang akan cakap macam tu. Thank you. Sebab ni semua disebabkan kita orang tak ada pun dekat buku-buku. Dekat buku teks, dululah waktu zaman saya belajar, saya still jumpa lagi ada sejarah orang asli tu pun sangat sikit dalam buku teks. Sekarang saya tengok buku teks zaman sekarang, langsung tak ada. Susah nak jumpa kat buku teks. Dan tak ada representasi dalam media, betul tak? Susah nak cari kat internet. Seolah-olah macam orang nak menutup siapa orang asli. Sedangkan orang asli ni bangsa Malaysia. Tapi kadang-kadang dekat dalam form pun susah nak jumpa. Ada Melayu, Cina, India, lain-lain. Kita orang lain-lain itulah. So, benda ni, isu ni memanglah kalau kita fokus kepada pendidikan, kalau untuk lihat kepada pendidikan sahaja, susah nak kita nak selesaikan sama-sama, duduk sekali nak selesaikan sama-sama, sangat susah. Sebab ia bermula dari identiti. Kita orang tak, orang tak recognize pun orang asli ni sebagai bangsa Malaysia. Itu isu dia lah. Saya rasa saya bercakap panjang. Panjang tapi penting. Oh, penting. Okay. Dan sebenarnya banyaklah yang saya nak kongsi. Cuma ya, tentang kerja saya, apa yang saya buat adalah saya nak semua orang tahulah yang
orang asli juga, kita kan satu masyarakat, satu rumpun. Sepatutnya semua kena tahulah siapa orang asli. Ya, tapi kita orang pun dari apa kata tim, memang kita orang banyak buat kerja-kerja advokasi macam inilah supaya semua orang boleh tahu. Sebab kita rasa itu tugas kita orang. Sebab kita tak boleh nak halang lah kalau dah tak ada buku teks nak buat macam mana. So ini kerja sampingan yang kami buat. Kami cuba ketengahkan identiti, dan kami nak apa kata punya aim adalah kami nak perkasakan lebih ramai lagi belia wanita orang asli, terutamanya wanita lah. Kalau boleh belia, semua belia orang asli untuk diorang lebih berani bersuara. Kalau bukan kita orang, siapa lagi kan nak cakap tentang isu orang asli, perkenalkan tentang siapa orang asli. Dan kami pun part of Malaysian. Ya. Yeah. Alright. Thank you. You know. Seterusnya anak muda lagi satu. Anak muda yang dah tua. Anak muda yang tua sikit daripada orang lain. Okay, sorry. Hello everyone. Saya Endang Sliman. Woo! Saya saya orang asli Semai dari Perak. And sini saya nak ceritakan, saya ni lompat-lompat. Sometimes saya dengan Malaysian Camp menjadi facilitator, ajar budak-budak tentang meyakinkan diri diorang untuk keluar. Sometimes saya ikut apa kata wanita, menunjukkan kita identiti kita orang melalui video. And sekarang yang paling saya fokus adalah tim seni budaya. Why saya fokus seni budaya? Because I like music. So waktu umur 15 tahun, saya dah ada satu tim. Tim ni saya sendiri yang ciptakan. And diorang lah yang saya ajak adik-adik saya, saudara saya. Kita orang menciptakan tarian berdasarkan beat, and buat lagu pun berdasarkan beat. And saya sendiri ada lagu. Saya suka cipta lagu. And saya pandai main alat muzik seperti rebana, centong, genggong dan juga pensul. Sape? Sape masih dalam proses, belum pro. Pensul ni nose flute. Yeah. And dari situ saya menciptakan tim ni. Saya cipta tim ni tengok berdasarkan orang yang sebelum ni ada dalam kampung saya. Ada orang-orang tua lah kan. And then saya tell them, sampai bila kita nak biarkan orang tua je main benda ni? Why kita belia tak buat benda ni? So saya ajak diorang keluar. Pada satu hari, I meet seorang lelaki dari luar. His name is Ronnie. Dia yang ajak saya untuk keluar. Tunjukkan kita orang punya kebolehan ni. And kita orang bergabung dengan Roni. Bila saya bergabung dengan Roni, banyak benda yang saya belajar dengan dia. Yang saya cakap tadi lah, pensul. Sebab saya sendiri tak pernah main pensul. Saya just tahu main centong, main rebana dengan gong. Itu yang saya tahu. Sebab Roni ni semai bukit, saya semai semai darat. So kita orang punya budaya tak sama. And then Roni discuss with me to compare kita orang punya budaya. Kita gabungkan tarian dengan muzik. Kita jadikan sebuah persembahan. Kita tunjukkan kepada orang luar. And then lama-lama kita orang like naik-naik sampai sekarang I punya team. Sekarang dah like perform international. And we have nama tim saya Luher Lawet. Memang orang susah nak sebut. Luher Lawet ni bermaksud dia Luher adalah buluh perindu, Renawet adalah lenggok. Jadi nama kumpulan saya Lenggok Si Buluh Perindu. Setelah setahun lebih saya dengan Roni, kita orang semakin menonjol. And saya tengok like budak-budak suka sangat dengan muzik. Satu perkara yang korang kena tahu, budak-budak dalam tim saya ada yang habis sekolah, ada yang sekolah,
ada yang tak sekolah. And yeah, saya bawa diorang keluar, saya yakin yang diorang boleh. Mostly diorang ni bila satu down, semua down. Like, bila orang tanya lah, eh you lah, saya tak tahulah, saya tahulah. And then diorang akan tolak dekat seorang ni. Seorang tu saya lah. And then I like macam kita belajar sama-sama lah, kita keluar sama-sama. Apa yang saya bangga dengan diorang yang dulu sangat takut untuk berhadapan dengan orang lain, sekarang diorang tindakan diorang sangat reflect. Bila ada orang bertanya, diorang akan jawab. Yang dulu yang tak bersekolah lah kan, dia macam tak nak berkawan dengan orang, langsung tak nak. Saya tahu yang dia suka muzik, so saya ajar dia muzik. Dalam pada masa yang sama, kita orang buat seni budaya ni, diorang sendiri belajar. Diorang berani untuk keluar, and dalam masa yang sama, diorang belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di sini lah, like, bila diorang ada orang luar lah, like, tanyakan, Endang, saya tak tahulah, saya pun tak tahu sejauh. Bila ada orang cakap in English kan, so kita orang like learn sama-sama. Dalam masa yang sama, apa yang saya tengok, kita orang bawa seni budaya, kita orang tunjukkan kita orang punya identiti. Saya punya belia belajar juga keluar dengan belajar berinteraksi dengan orang luar. Dan setelah sekian lama kita orang buat benda ni, akhirnya kita orang mengeluarkan satu MV. Saya ajak kawan-kawan saya. Tak boleh. Nak saya peluk. Wendy. After like 5 years, we're doing nothing. I can bring my belia to go out. Kita orang berjaya sama-sama tunjukkan identiti kita orang. Kita orang buat MV ni. Untuk tunjukkan kewujudan kita orang yang kita orang ada dekat Malaysia ni. Saya nak buktikan pada orang luar sana, belia-belia yang sebangsa saya, tak semestinya kamu tak bersekolah, kamu gagal. Kamu boleh berjaya jika kamu usaha. Dengan apa saja yang kamu buat, berjaya bukan untuk yang orang habis sekolah. Berjaya adalah untuk orang yang mengusahakan sesuatu hingga dia berjaya melakukan. I think you know. Macam ni lah ikon. Okay, Endang, terima kasih. So, okay, take your time. Okay, yeah. So berdasarkan apa yang kita lihat tadi lah, isu ini sangat 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 dekat, you know, to a lot of people, and dia mengefek diri, you know. And then benda ni bukan benda kecil, ya, yeah, kerana dia akan dibawa sampai ke tua dan kita akan membawa kepada orang lain. Ya, yeah, so okay, so kita akan buat satu sesi sekarang ni di mana saya akan pass notepads ni kepada semua orang dan maaf doktor, saya tak sengaja terbawa-bawa emosi. Sorry. Tak berapa. Okay. Nak sangat last kan? Okay. Okay, wow. We can delete that. Dr. Zanisa.
Ya, terpaksa pakai nama penuh eh sebab dah bersalah tadi. So saya pass kepada Dr. Lanisa. Okay. Wow. Okey, terima kasih kepada penganjur Firdaus dan juga Wendy. Alah nama. Okey. Firdaus. Firdaus. Rekod eh. Dia sebut sama Firdaus. Firdaus. Siapa Firdaus? Firdaus. Okay. Oh, dimaafkan. Diterima. Dan juga Wendy yang apa tu membawa saya ke sinilah. First, saya rasa segan kerana saya ni sangat tidak pandai menyanyi. Duduk dekat dengan orang yang pandai menyanyi, malah saya diberi julukan oleh anak saudara saya hanya boleh menyanyi di tandas saja. Betapa sedihnya kan. Bukan saja dibuli di luar, di rumah pun kena buli kan. Jadi oleh itu saya datang kat sini sebenarnya walaupun saya tidak begitu pandai di dalam apa tu arts ni, tapi dengan hati yang semangat yang apa tu setia kawan bersama-sama dengan apa tu NGO, kerana dulu saya seperti mereka juga sangat aktif di dalam NGO, sehingga pada satu ketika waktu saya adalah Zanisa, sorry, dan saya adalah pensarah di apa tu program antropologi dan sosiologi UKM. Dan apa tu pada waktu dahulu sebelum saya menjadi pensarah, saya sama seperti mereka sangat aktif. Dan malah pada satu ketika sebelum saya apa tu interview, ini cerita kerana cerita latar belakang kan. Okey, sebelum saya interview ke luar negara untuk belajar ke luar negara, oleh kerana saya aktivis, maka mereka kata apalah si Zanisa ni nak buat, nak pergi Australia ni. Saya dah mendapat apa tu dia apa tu satu prosedur sebelum pergi keluar, kita kena ada interview. Jadi saya apa tu pada waktu itu, dan kita tidak ada duit lah dalam negara, maka diminta untuk belajar di dalam negara. Maka saya pun saya kata seperti biasa pada waktu dahulu juga sama, saya kata saya belajar di luar atau di dalam negara tidak akan menghalang saya untuk berjaya. Jadi itu adalah prinsip saya. Jadi saya tak kisah kerana saya tahu ada rakan-rakan saya. Malah saya ada student saya ni yang depan-depan ni, ada yang dah bekas pun. Ini saya perkenalkan, benarkan saya perkenalkan ya. Ini adalah pelajar-pelajar yang saya sangat bangga, iaitu Nazir. Depan sikit. Depan sikit. Baru habis. Ini Nazir. Yang ini Ainul. Mereka ni baru habislah. Satu tahun, tak baru jugalah. Maaf, tengah-tengah ni bukan student saya, ini cikgu. Yang ini Azarina, dia daripada apa tu Semai Perak, dan dia adalah GRA, tengah ambil master di bawah saya. Dan di sebelah dia yang cantik ini, dia apa tu Khairunisa, dia tengah sambung master juga. Dan saya tangkap dia kerana dah lama sedikit tak jumpa saya ni, ha. Jadi saya tangkap dia, kebetulan hari ni datang juga. Jadi dalam kisah, bila saya menceritakan kisah ini, benar seperti yang mereka cakap. Sebab tu tadi saya bertanya, maknanya trust bukan senang. Maknanya perkara itu sangat susah. Masa saya mula-mula nak buat PhD, nak buat master, satu perkataan yang saya rasa betul kenapa saya nak sambung belajar adalah, kenapa saya kata orang universiti ataupun orang luar bila keluar di dalam surat khabar, mereka kata 70% orang asli bla bla bla. Apa yang mereka buat ya? Saya kata kenapa ada persen-persen itu? Sebab kita SPM kan, kita tak tahu apa benda tu. Jadi saya kata saya nak cuba merungkaikan. Maka saya buatlah master di bawah Profesor Emeritus sekarang, Hud Saleh. Bila saya jumpa dengan dia, saya lost. Setahun kan kita belajar method kan. Setahun saya kata sebenarnya saya dah tahu. Jadi saya lost. Saya cabut larilah. Berjalan ke sana, aktif. Melarikan diri daripada membuat thesis. Sama seperti ada sesetengah mereka lah. Kerana bergelut. Bergelut dengan diri sendiri. Jadi itulah. Bila itu bapa saya datanglah surat cinta daripada UKM. Pada waktu itu saya belajar di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Datang surat cinta, kakak saya baca. Kenapa ada laporan dia langsung tak berjumpa dengan penyedia? Lepas tu datang bapa saya kata, alang-alang menjeluk pekasam, dia kata. Biar sampai ke Pangkalengan, dia cakap, habiskan, dia kata. Jadi habiskanlah. Saya habiskanlah. Lepas tu bila kita dah terjawab kan persoalan kita, maka terjawab, maka kita pun mencari identiti. Jadi dari situ akhirnya
Belah-belah saya habiskan saya punya master dan juga saya habiskan dekat PhD saya di UM di bawah Dr. Julie lah. Dan juga Prof. Santi. Pada waktu itu memang agak sukar. Perjalanan itu memang pada saya untuk sampai ke tahap ini ada pelbagai cabaran. Tetapi itu seperti yang dicakap dalam konteks yang dipanggil bully, actually it's a prejudice dan juga discrimination. Dan itu memang dilalui oleh semua orang asli. Kerana pada waktu saya buat master, saya ingat lagi saya duduk di atas tebing dekat Lestari itu, saya berfikir, saya kata, kenapa? Sebab apabila kita, orang asli kita bersendirian, kebetulan merefleksikan diri kita, kita fikir, kenapa ya? Saya merasakan semua benda kita, sebagai orang asli kita rasa ada benda sahaja yang kita tak mampu buat. Semua benda tak boleh, ini tak boleh dari segi, semua benda kita rasa dikritik. Lepas tu saya berfikir satu perkara, saya kata sebenarnya it's a mindset. Jadi saya kata bila saya berjumpa dengan rakan-rakan yang bila nak membentangkan, sebab Lestari sangat terkenal dengan kami bercakap bahasa Inggeris, including international student juga, saya dapati mereka pun gemetar juga. Jadi saya kata sebenarnya mindset itu harus diubah. Jadi saya dari situ saya start mengubah diri saya sebab saya kata saya adalah equal. Jadi dari situ saya cuba, dan juga dari bila saya berkata saya equal, maka saya berjalan bergerak bersama-sama dengan NGO yang ada, dengan kawan-kawan saya kebetulan masa itu Colin masih lagi sangat aktif, sekarang kami sama-sama dah agak berusia lah pada waktu itulah. Jadi saya rasa platform yang tepat sebenarnya, walaupun seperti kata Endang, dia kata maknanya NGO itu adalah satu badan yang sangat penting di dalam membina identiti semua, tak kira bukan saja orang asli pada saya lah. Education is part, tetapi NGO juga sangat penting. Jadi itulah perjalanan identiti dan juga di mana saya sekarang, kerana pembentukan itu, support system itu ada. Tak kira dia orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, we are one Malaysia. Jadi itu yang sangat penting lah. Sehingga bila saya di universiti, saya juga cuba menerapkan kepada student-student saya yang ada di sini, bahawa benda itu penting, identiti itu, ekspresi diri itu sangat penting lah. Jadi saya, sebab tu saya sangat gembira kerana dia, dulu kami, saya tak boleh, tak berani bercakap. Bercakap tu kan, bahasa Melayu tu kita rasa salah aja. Sebabnya sentiasa tak kata, Liana lah, bahasa kita tu keras. Jadi bila bahasa kita keras, orang lain pun di sekolah mengejek percakapan kita itu. Jadi kita rasa segan. Masuk universiti, kita rasa penuh dengan segan itu. Saya mengajar prejudice, kelompok dan budaya minoriti. Dan saya salah seorang yang I know yang masuk kelas saya kan. Dan saya bercerita, saya adalah one of the prejudice yang diprejudiskan. Jadi saya kata, saya mengalami sama seperti saya yakin semua orang. Jadi, tapi walau macam mana pun, prejudice itu banyak level. Kita di luar ini pun diprejudiskan juga. Jadi bukan hanya orang asli sahaja, tetapi semua orang pun mengalami. Cuma level prejudice itu adalah berbeza. Panjang betul saya bercakap. Jadi saya serahkan balik ya, Fairuz. Itu sahaja. Terima kasih, Dr. Langsah. Okay, jadi so sekarang ni kita akan buka ruang untuk teman-teman, kawan-kawan, anak murid, bekas anak murid untuk memberi pandangan atau soalan, ya. Yeah? Dan kita akan pass these kind of posters around, note paper around. Jikalau kamu ingin bertanya melalui mic pun bisa, pun boleh. Tapi kalau ada keseganan dan keraguan, mungkin mic. Itu memang ada. Itu semua orang ada kan. Tapi kalau nervousness berbual, kita memberi option untuk menulis di atas kertas. Ya. Yeah? So kita pass, dan kita juga memberi kertas ni kepada panelis-panelis, ya. So maknanya panelis-panelis boleh diberi, tak, bukan boleh, digalakkan memberi soalan kepada panelis yang lain. Ya. Yeah? So mungkin ada soalan yang kamu segan nak tanya tadi, mungkin dikritik ke kan, sebab bahasa dia keras, Dr. Zanisa. So kita boleh tulis kat kertas dan pass dekat masing-masing, ya. Yeah? Okay. So anybody wants paper, come. Kalau tidak ada kertas sendiri pun boleh. Kalau tak ada, kita boleh kongsikan. Kamu confirm kena tulis sesuatu dan yang selain-lainnya.
Okay, anybody wants notes? Pass around, pen markers. Ada, kalau ada soalan, pass dekat sini. Okay, saya akan pass jawapan, soalan-soalan kepada panelis. Panelis boleh pilih soalan mana yang diorang rasa mereka nak menjawab. Dan kemudiannya, bila dah bersedia, kita akan, kita akan minta panelis untuk jawablah soalan yang mana. Okay, ini kena pass ke bawah. Last question. Tak lagi kan di sini? Dah kan? Okay. One last question. So, panelists, bila dah pilih soalan tu, kita akan bagi masa for you to process it dan juga bagi masa untuk menjawab lah. Okay. Kalau ada dua soalan yang kamu rasa berkait, you nak jawab dua-dua sekali pun boleh. Tak semestinya satu saja. Sebab kadang-kadang soalan tu mungkin yang sama. Yeah. Okay. Last and final one. Thank you semua orang untuk go Omo. Abang. Terima kasih semua orang untuk soalan-soalan kamu. Dan panelis kita akan memilih soalan yang mereka nak. Dan bila kamu dah bersedia, para panelis dipersilakan. Dan sebut the question first before you answer so that we know what it is. Okey, soalan dia, bagaimana saya yakin untuk boleh membawa rakan-rakan saya dan kawan saya sehingga berjaya mempunyai keyakinan sehingga berjaya. Satu orang yang selalu ada dengan saya, family. Kakak saya, my Kak Long, Salin. There is my Kak Nga, Shanira. Diorang lah yang... Dia oranglah yang boleh bagi semangat, like nanti if kita orang ada perform, you perform ke mana? Kita orang nak pergi tengok kamu lah. Sometimes if I tak ada duit, dia oranglah sumber saya. Tak adalah. Dia orang memang support system yang terbaik untuk saya. And then macam mana saya boleh bawa rakan saya? Sebenarnya bukan dari saya. Saya just mengajak. Yang mengiyakan adalah diri mereka. If they are say yes, so let's go. We go together. Itu je. Jadi, berjaya bukan saya yang berjaya bawa diorang. Tapi mereka, diri mereka sendiri yang berjaya meyakinkan diri untuk keluar. Okay, itu jawapan saya untuk soalan yang tadi. Okay, soalan yang saya dapat, do you have generation support? So, ini ikut kefahaman saya lah, saya faham apa daripada soalan tu. So, menjawab kepada soalan tu, pada mulanya, kan untuk saya, kamu tengok saya wanita, sangat muda, kecil, budak kecil. Bila dalam family, moyang saya tak bagi. Saya ada moyang lagi. Umur dia 100 tahun. Ya, dia masih sehat lagi lah. Boleh panjat pokok lagi. Okay. Moyang saya tak bagi. Sebab saya baru habis belajar.
saya tiba-tiba saya pilih jalan saya nak jadi diri saya yang sekarang. So mula-mula dapat tentangan dari family lah. Family tak support, cakap kamu nak pergi travel ke KL jauh, tak payah, duduk je rumah, kami masih boleh tanggung kamu, macam itulah. Tapi saya ada kakak lagi, Diana, dia pun part of team apa katalah. So kami sendiri yang gerak, kami buat keputusan sendiri. Sebab siapa nak selamatkan? Sedangkan, okay, kalau kamu tengok orang asli punya isu, sangat besarlah general. Kamu tengok kepada satu community tu, dia ada isu tanah, isu pendidikan, isu macam-macam lah. Tapi bila ke dalam lagi, sebenarnya setiap kampung tu ada isu. Terutamanya isu tanah lah, tak payah cakap. So, kampung saya ada isu, saya memilih, saya dan kakak saya memilih jalan kami. Kami nak pergi belajar, kami nak lawan orang, macam itulah. Sebab kami banyak isu, takkan kami tak buat apa-apa. Saya nak sambung, saya nak belajar dan saya nak kerja yang bagus untuk selamatkan diri saya seorang. Saya tak fikir macam tu. So kami fikir kami nak selamatkan community, dan sampai sekarang family saya support, dan kami pun bantu community kampung lain. Komuniti Jakun pun besarkan Pahang. So sekarang pun dah banyak inisiatif sebenarnya. Kalau kamu orang nak tahu, memang banyak inisiatif orang asli lah. Diorang tubuhkan persatuan, kolektif untuk selesaikan isu kampung lain, support isu, cari lawyer, cari expert untuk bagi penerangan tentang hak orang asli, hak tanah, hak dan sebagainya lah. So untuk soalan ni, saya setakat ni saya ada support daripada generasi saya lah, dan jadinya saya hari ni sebab generasi yang dulu, yang darah tu masih mengalir. Orang selalu cakap kami ada darah pahlawan, maksudnya orang yang nak menentang, bukan kami menentang, kami nak hak kami semula. Sebenarnya kami tak menentang pun. Pejuang, siapa? Ayah. Kami perjuangkan, kami nak balik hak kami. Kami tak nak, dah cukup dah tertindas, dah penat dah. Dan ini menjadikan, sebenarnya ini adalah trauma dari generasi yang lepas. Diorang dah penat tau mengalah. Dah asyik dekat bawah ikut pendapat orang, ikut telunjuk orang, ikut bangsa lain, support politik ni, politik tu yang tak ada benefit pun kepada orang asli sebenarnya. So dah penat disebabkan dan ada trauma tu, dan kami adalah orang asli pun, dia ada beberapa tim lah yang memilih untuk perjuangkan balik dan yang memilih untuk ikut. So banyaklah sebenarnya, kalau nak dalamkan isu tu terlalu dalam, takut nanti tak faham. So ya, tu soalan dia. Saya harap menjawablah soalan yang generation support tu. Dan soalan yang lain, adakah ada mana-mana bengkel atau grup yang sama seperti apa kata yang support beliau orang asli untuk self development, public speaking atau nak tingkatkan skill mereka? So sebenarnya banyak dekat luar sana grup-grup yang buat program macam ni lah. Antaranya siapa yang Sabah tu? Saya tak ingat dah. Pakos. Ya, Pakos. Sorry, saya lupa. Tiba-tiba hilang. So Pakos memang dia orang ada buat training lah. Pakos Trust. Komas ada, dia tak buat training yang untuk ni lah, youth. So Pakos, kalau kamu search dekat social media dia orang memang ada train belia orang asli. Dulu tahun 2020 dia orang train berapa orang, ya, 8 orang belia orang asli untuk tingkatkan dia orang punya skill lah, leadership skills. Dan sekarang pun masih berjalan, tak silap saya. Sorry kalau saya salah, tapi ada program yang macam tu dari grup yang berbeza. Sebenarnya banyaklah yang nak buat workshop untuk beli orang asli untuk tingkatkan dia orang punya skill. So kamu orang boleh search lah kalau free. Itu antara dia lah, saya tak boleh sebut. Saya tak tahu sangat yang lain,
Tapi yang setakat saya tahu Pakos lah, dan apa katalah, apa kata memang buat training pun. Dengan kami buat community screening, selain tu kami train lah belia wanita yang minat guna phone, yang tahu guna smartphone dan minat nak buat video. Kita orang memang akan train. Dan soalan ketiga, boleh terangkan isu-isu dan cabaran yang dihadapi khususnya dalam kalangan wanita orang asli. So dekat sini antara isu dia, dekat kampung, ni pengalaman saya sendirilah dekat kampung dulu, dulu suara wanita diorang tak nak dengar. Wanita kebanyakannya hanya duduk di dapur, buat air, hidangkan makan minum. Tu je. Tak ada, tak lebih. Dan kalau dekat sistem, dalam sistem kepimpinan kampung pun, macam ada jawatan kuasa bla 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 lah yang menjaga kampung, pengerusi dia adalah lelaki. Paling tinggilah wanita dapat posisi setiausaha. Kerja dia apa? Menulis. Menulis tak, jaranglah diberi peluang untuk bagi pandangan, pendapat. Maksudnya tak ada keputusan tu, kebanyakannya terletak kepada lelaki lah, kaum-kaum lelaki. Wanita susah nak dapat peluang tu. So tu antara isu lah, suara wanita memang kurang didengari lah. Dan sebenarnya wanita dalam komuniti orang asli, wanita adalah ketua keluarga. Kenapa saya berani cakap macam ni? Sebab diorang tahu sistem dekat dalam hutan. Diorang pun ikut suami diorang cari hasil hutan, pergi berotan. Wanita, wanita yang jaga anak dekat rumah, diorang tahu. Dalam komuniti kami, wanita adalah ketua keluarga. Kebanyakannya kalau kahwin memang ikut wanita. So tapi bila tanya pendapat, susahlah wanita tak diberi peluang macam tu. Dan saya pernah dalam saya dulu habis belajar, saya buka kelas community, saya ajar kanak-kanak, budak-budak kampung saya lah, belajar basic punya education, belajar tulis nama dan sebagainya. Dan kaum ibu-ibu pun nak, diorang nak ada kelas macam tu. So diorang pun tak tahu, diorang tak tahu tulis nama, ada yang susah lah. So saya pernah try kelas dengan diorang, buat satu kelas. Sebab kita nak tahulah apa minat kaum wanita. Sebenarnya diorang lebih kepada, diorang suka craft, diorang suka benda yang boleh hasilkan pendapatan lah. So sekarang saya pun tengah try cari mana-mana connect dengan orang yang boleh bantu, boleh support kaum-kaum wanita lah dekat kampung saya. So itu walaupun kamu orang dengar macam rasa macam tu usaha yang sangat macam tak nak pandang pun, sebenarnya saya rasa saya dah buat sesuatu. Saya pun ada peranan saya sendiri. Walaupun saya kecil, saya nak buat usaha tu. Ya. Dan banyak pula. Cukup lah. Banyak. Bukan cukup. Kesian kamu buih-buih berfikir bagi yang tu, sorry, bagi yang lebih lama hidup di dunia untuk berbual. Okay. Okay, saya rasa saya boleh jawab soalan ini. Since semua bercakap dalam bahasa Melayu, saya terpaksa lah. Okay. Right, so ini tentang isu sistem pendidikan di sekolah, apa yang perlu dibaiki. Okay, this is a real big topic, right? Saya rasa kalau nak bincang dengan isu pendidikan, itu satu sejarah yang, you know, is a really big issue. Tetapi rasanya, for the moment, right, you can't change that much in the sistem pendidikan. The change will be slow because semua ni sangat birokratik. Apa yang nak di ubah akan melalui banyak hierarki, banyak birokrasi. So saya rasa kami semua tak boleh menunggu untuk masa sistem pendidikan itu diubah. Walaupun ia diubah pun mungkin ia tak disesuaikan untuk zaman yang akan datang juga. So saya rasa untuk kami semua, kita play with the game. Kita pergi ke sekolah, kita dapatkan apa ilmu yang kita boleh, sebab especially bahasa English. Kita dapat apa yang rasa kita penting untuk kami, dan at the same time mungkin kita perlu juga
fikirkan tentang jati diri kami sebagai orang Cina, kamu sebagai orang asli. Anda mungkin perlu mengetahui jati diri sendiri. Know about your culture, know about the budaya. Okay, know how to go and pluck petai, know how to go and, you know, catch a fish, mungkin lah. Okay? Tapi anda boleh buat benda-benda ini di samping-samping play around with going to school. I rasa nak, mungkin masa cuti lah, pergilah ikut your father ke sungai ke tangkap ikan, saya tak tahulah. Okay? Anyway, so I think we need to play around with the game. So we cannot wait for an idealistic system of education. Right? So there is one issue. Then, okay, semua orang ini cakap tentang isu racism, prejudice, discrimination. Lepas tu, wanita. I pun terfikir, aku juga mengalami prejudice dan discrimination. Cuma aku tak terfikir benda ini actually selama ini. Think of me, I'm Chinese, right? I'm also gender is female. Selama ini saya mungkin tak terfikir, mungkin I ada mengalami diskriminasi, but it is not set in my mind that I am being discriminated. Because what I wanted to do was, saya nak kejar satu impian, saya nak kejar satu dream. So saya pergi saja dengan impian itu. Walaupun mungkin ada di sisi ada berlaku diskriminasi, mungkin saya tak terbuka mata dengan perkara itu ialah diskriminasi. So until orang beritahu saya, American lah, okay, because they are very culturally, they are very ethically conscious. They study all these issues. Hey, do you know that you are never going to be trained as a dekan, although you are sekarang timbalan dekan. You're not in the training to become the dekan. Why? Although I have the, you know, the criteria, because mungkin you are female. One of the things, okay, I never thought about that. So, lepas tu, I pun tak care about nak jadi dekan pun. Lepas tu, then ada orang juga dalam this cerita dalam universiti ya. Selalu saya nak bercakap sesuatu, saya selalu dipijak-pijak. Saya punya my ideas is not it's always somebody will step on your idea, and they have a lot of power. I do not know how come they have a lot of power to influence yang lain, because I rasa kenapa lain tak boleh berfikir yang dia orang ni cakap benda yang rasa-rasa tak berapa akademik. Tetapi memang orang itu sangat terpengaruh. Saya tak tahu, mereka memang ada dia punya skill untuk goreng, skill untuk mempengaruhi community. Mereka pandai. Dan kita ni macam sedikit bodoh, sedikit straight, kita tak tahu navigate. So at the end of the day, you make your own decision. You rasa kalau you nak duduk dekat tempat itu dan sentiasa dipijak, bolehlah. Tapi you kena cari jalan. Ada banyak opportunity di sini. So, banyak group, carilah jalan dan so that you can kejar your impian and stay true to yourself. Itulah saya punya nasihat sebagai orang yang lebih tua. See that. Okay, sangat tertarik benar seperti apa tu Claire bagi tahu tadi. Sebenarnya benarkan saya pakai spek mata. Silakan. Okey, soalan ini ada dua yang juga menjawab apa yang Claire tulis di sini, nyatakan tadi. Soalan ini hari ini kami dengar tentang bully, prejudice, diskriminasi. Tetapi belum didengar perkataan racism disebut. Apakah panelis rasa terma ini tidak sesuai ataupun boleh juga digunakan? Okey. Ini bila kami bercakap tentang discrimination dan prejudice tadi, kita bercakap individually. Racism is group. Jadi bila kita bercakap racism, you talk as a group. Ini nak jadi pensyarah dah sudah ni. Okay. Saya kalau bercakap nanti jadi cikgu, susah pula. Okay. Jadi oleh kerana dia sebenarnya wujud, cuma kita bila kita bercakap secara personal dalam konteks yang sangat personal sekarang kan, jadi dia tidak disebutlah kerana prejudice dengan diskriminasi dia sangat melekat dalam diri kita bila kita kena. Apatah lagi kalau orang asli, bila keluar, kalau kita nak kaitkan dengan racism kulit kan, dengan kulit yang berbeza, dengan rambut keriting, dengan hidung yang associate dengan kita punya ni. Cuma level dia itu, bila orang asli keluar, dia biasanya keluar seorang, dua orang, bukan berkelompok. Jadi dia menjadi prejudice dan diskriminasi. Itu yang sebab tu kita jarang pegang. Tetapi bila kita bercakap di televisyen, kita akan bercakap tentang racism. Itu yang saya jawablah. Okey. Um,
As a Malaysian, I felt that there is a lot of knowledge I didn't know about orang asli. I love to learn from them. But often they don't know, often I don't know how, where and what, and also the fear to disturb them, their community. Okay, yang ini sejujurnya saya bagi tahu kan, ini bukan salah kita as a Malaysian. Ini policy. Kalau anda tengok Akta Orang Asli 134 yang dibina dari awal sebelum kita tak wujud lagi. Even kita punya sel tu pun belum lagi dibentuk. Maknanya dia dimulakan di dalam Ordinan Perak di mana tujuan dia untuk mengelakkan pengaruh komunis terhadap orang asli. Apabila dia dibentuk, maka segregasi itu secara langsung, maknanya apabila perang berlaku di negara China, maka pada waktu itu kemasukan Indian dengan juga Chinese group bagi membantu penjajahan British untuk mengambil segala apa tu kekayaan negara lah pada waktu itu dan untuk dibawa ke dalam negara masing-masing. Jadi pada waktu itu dasar pecah dan perintah itu sehingga sekarang ada. Jadi benda ini masih lagi melekat even kami sebagai penyelidik. Saya waktu Prof. Dr. Julie menjadi ketua pengarah di JAKUA, saya raise isu ini sebab di dalam klaus bila kami masuk ke dalam kampung mengatakan bahawa ada sebilangan klaus yang saya pertikaikan dan saya minta, saya kata keluarkan. Nah, bila kita bercakap ini kan, dalam Akta 134 juga mengatakan kebenaran memasuki kampung orang asli harus melalui JAKUA dan masih lagi di dalam Akta Orang Asli kekal sehingga sekarang kerana itu adalah apa tu akta yang dibina waktu zaman komunis. Cuma seperti yang saya bagi tahu tadi, sebab itu saya raise isu itu, maknanya trust itu dibina, we are as a Malaysian. Jadi maknanya support system itu ada dan pada saya, sepanjang saya berguru, sepanjang saya menjadi anak muda seperti mereka, saya rasa NGO banyak membantu. Tetapi dalam konteks kita kerana dasar pecah dan perintah, NGO dilihat seperti pengganas yang semua benda tak betul. Padahal kalau kita lihat di negara luar, dia adalah satu pembayang. It's a very benefit for the community. It's a win-win situation. But somehow because of that dasar pecah and perintah, our policy encourage us to split ourselves into a fragmentation of society. And even now, we are, as a lecturer, I talk about, dia bukan horizontal, dia bukan status atas bawah dah, dia rata. Sebabnya kita punya dasar ekonomi kita harus dilihat semula. Masuk dah. Okey, saya berhentilah. Nanti berat sangat. Sambung. Dia. Bila saya bercakap nanti Allah, fakta-fakta yang Allah keluar tu banyak panjang nanti. Setuju, itu. Setuju. Itu sahaja. Kalau anak murid saya nak tambah, sila bercakap. Apa yang kamu nak tambah, Nazir? Nak tambah tak? Ainul? Azza? Nisa datang. Nisa? Tak, Nisa berani sikit. Hai semua, saya Nisa. Mungkin saya tambah sikit kot. Bukan tambah, macam penjelasan. Bercakap berkenaan identiti, kita telah melalui satu perjalanan yang sangat panjang. Terutamanya apabila negara kita dijajah. Dan selepas daripada itu, apabila kolonial, dia menetapkan dasar pecah dan perintah itu, dia telah mengkategorikan. Dan benda itu, dia terus dianuti sehingga sekarang. Sebab itu, di ruang-ruang untuk komuniti yang terpinggir ini, dan juga komuniti yang panggil apa? Terpinggir lah kan. Susah untuk mendapat suara apabila satu pihak ataupun satu kelompok yang dominan cuba tidak mahu mendengar, tidak mahu melihat dan juga tidak ambil suara di dalam komuniti itu sendiri dan mereka mendominasi terhadap polisi, bukan polisi, budaya saya rasa termasuk dan menyebabkan budaya-budaya orang asli itu banyak hilang kan, macam siapa tadi, saudari cakap tadi, dicuba untuk menutupi. Jadi suara-suara anak muda inilah yang apa panggil jalan-jalan seni inilah yang cuba untuk kita mengambil ruang seni itulah untuk memanfaatkan untuk menunjukkan identiti yang ada
yang telah ditutupi itu kita cuba untuk buka kembali melalui ruang seni. Itu je. Terima kasih yang berani bercakap. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, kita ada lagi masa sebenarnya, 15 minit lagi. So, kalau panelis ada lagi soalan yang teruja nak jawab, masih boleh dipersilakan untuk menjawab lagi. Tapi soalan dia apa? Tanya soalan dulu. Okey. Hello. Okay. The question is, what is your dream for yourself and for your group? What is my dream? Saya sekarang ni dalam proses belajar bermain sapek. And bila saya bermain sapek dengan grup orang Sarawak, soalan yang sering dilemparkan adalah, you want to be Alina Murang? I say yes, but I'm not the Sarawakian. I am orang asli, orang asal Semenanjung. And saya cakap, I want to be Alina Murang, tapi I ambil dia punya semangat, I ambil dia punya keberanian, I ambil dia punya apa yang dia buat tu, semangat dia lah saya ambil. Saya akan cuba bawa instrumen-instrumen orang asli sendiri, supaya saya menjadi seorang perempuan yang pandai bermain alat muzik, tetapi alat muzik orang asli. And then, my dream for team adalah impian saya yang sangat besar, yang saya rasa sangat susah untuk saya capaikan. Saya cuba menjadikan team saya sebuah akademik. Like JKKN, everyone know JKKN kan, DBKL. Dia buat satu tim tarian yang mewakili orang Melayu, Cina, India, orang asli. But saya punya impian, saya punya dream for my team. Saya cuba buat tim saya bukan sahaja membuat persembahan tentang orang Semai. Saya cuba, mencubalah, saya punya impian. Saya nak gabungkan saya punya tim Semai, tim Mahmeri maybe, tim Temia dan banyak tim lagi yang di luar sana untuk menjadikan sebuah akademik. Dan if I just want that lah. Saya cuba bermimpi mungkin, mungkin one day benda tu boleh terjadi if kita usaha. Saya berimpian untuk menjatuhkan semua persembahan orang-orang asli menjadi sebuah akademik. Itu adalah impian saya. Tinggalkan saya, ya. Tinggalkan saya dengan Syah. Okey, ada lagi soalan yang korang nak jawab? Korang pula. Korang. Panelis, sorry. Semua orang. Ya, kalau tidak sangat boleh, doktor. Okey, oleh kerana saya ni cikgu kan, kita cikgu, kita tanyalah soalan anak murid yang datang. Okey. Bila datang kat sini, siapa yang nak jawab eh? Boleh jawab eh siapa-siapa. Apakah apa tu expectation anda? Apakah harapan dan jangkaan anda? Siapa yang nak jawab? Tentang apa, doktor? Ayalah tentang bila kita bertanya tadi tu, apakah dalam bila datang kat sini kan biasanya kita ada expectation kita di dalam satu kelompok ini. Jadi when you come over here, what do you expect from this group sharing? Kita tanya mereka. Yes. Saya juga nak follow up dengan ni. I'm also curious about why some of you are here. So we actually want to know why you're here. Okay, I'm here actually to, I wanted to hear your thoughts of the panelists on the recent allegations of cultural appropriation by a designer and supported by a bank in Malaysia that put the Mahmeri mask, like the spirit mask on the runway. So my question is, no need to say name, you know, the Mahmeri name more important. So it's happened, and I'd like to hear your thoughts, but also what can be done, like in terms of law. Like, I'm not sure if we can even copyright the IP for the Mahmeri group, and then
what is like the legal, is there even like a procedure that we can begin together and we can support for the intellectual property to be recognized so it doesn't happen again? Now, jawab. Actually, this is a very tough issue. I've been thinking about this issue for a long time because people have been approaching me. But actually, I don't really have any answer to it now, for now. But I was also thinking about the copyright issue. How can we actually copyright some of the masks and some of the designs of the Orang Asli? This one, we need to really approach MyIPO and ask them about this whole thing because it's about intellectual property and some of us are not very aware of what are, you know, the rules and regulations. And the other thing also, maybe I think the Orang Asli also have to be more aware of their own culture, more aware of, you know, the all these issues themselves, right? Which I think they are because ada ramai pun Orang Asli yang talked about this issue. And okay, the other thing in the performing arts is a very blurry line between when you're copying other people's movements, especially in dance movement. You tend to, you know, copy, not copy line, you know, you modify and you change whether the blur line is which movement belongs to which one. It's where it has been a long issue already that they cannot solve. People have not been able to solve yet. So at the moment, I think we are still thinking about it. Maybe I will talk to some of the performing arts people about this. But yeah, it's a gray area. Okay. Pada saya jawab dalam bahasa Melayu supaya orang lain boleh ni juga. Saya membaca juga bila membaca benda itu oleh kerana saya adalah ahli antropologi. Jadi saya melihat sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bila kita melihat komuniti, kita perlu melihat lapisan komuniti itu. Ada lapisan sebab di dalam pembacaan saya yang saya tak tahu apa yang sebenarnya yang berlaku di dalam pembacaan tersebut, saya melihat ada persetujuan tetapi somehow ada juga yang tidak bersetuju. Jadi maksud saya tak bersetuju tu maknanya ada kelompok komuniti. Kita harus sedar bila di dalam kelompok komuniti ini dia ada dua jenis komuniti or even three jenis komuniti. Satu komuniti yang sangat dia berfikiran yang terbuka dan dia rasa benda itu boleh dipamerkan. Ada sebahagian komuniti yang masih attached, betul-betul attached sebabnya dia punya dalam adat orang asli, dia perturunan adat itu adalah daripada konsep kosmologi dia, pandang dunia dia. Jadi di dalam pandang dunia itu, setiap benda yang dia buat itu tidak harus dipamerkan di dalam konsep tertentu tanpa melalui ritual yang dibenarkan oleh komuniti. Ritual ini memang appease the spirit supaya generasi dia itu nanti tidak akan mengalami malapetaka. Jadi benda itu mungkin tidak dibagi tahu. Pada waktu persetujuan itu tidak ramai yang ada, yang ada sesetengah yang tidak inilah, yang tidak terlibat. Jadi itu dia memang sangat sensitif lah, isu yang sangat sensitif. Kerana tidak semua orang yang bersetuju. Malah saya yakin sebelum, kalau contohnya Mahmeri, even Mahmeri yang apa tu dalam konteks sebelum ini persembahan itu berlaku kan, biasanya kita melihat persembahan mereka, ada setengah persembahan itu kita tak dibenarkan akses. Maknanya kita tidak, contoh yang benar-benar dia punya ritual yang tepi pantai itu, tak semua orang boleh pergi. Jadi sejauh mana topping itu, biasanya topping, ada setengah topping yang dibuat, sebab dalam culture Semerai ada benda yang dibuat yang boleh dipamerkan, tapi ada benda yang bila dipersembahkan, topping yang dipersembahkan langsung tidak boleh digunakan. Maksudnya yang dah dibuat ritual. Yang itu tak boleh. Tak boleh dibawa pun. Jadi sangat susah. Memang sangat susah. Dia tak ada. Susah nak buat lah. Kecuali kalau betul-betul bersama dengan komuniti ataupun melalui fasa yang panjang lagi untuk penerimaan. Saya yakin sebab saya faham juga oleh kerana saya adalah cikgu kan, saya faham kenapa kita nak bawa dan kita nak pamerkan, kita nak menunjukkan keunikan itu dengan hasrat niat murni kita supaya prejudice dan discrimination itu kurang kan bila kita mempertunjulkan idea itu. Tetapi itulah budaya susah. Bila kita bercakap tentang budaya, actually adat, dia adat yang dipegang oleh komuniti. Itu agak susah. Also to follow up kan,
Actually, sejak kebelakangan ini ada banyak isu tentang cultural appropriation. Mungkin anda tidak sedar, tetapi ada some of the cultures are being taught about what is orang asli, and they are being taught to dance orang asli punya dances, which are actually not their own dances. They are choreographed by outsiders. And then eventually, the kanak-kanak, dia akan mulai percaya itulah dia punya tradisi. Kerana gubahan dan arrangement itu sangat menarik kepada kanak-kanak. Mereka sangat suka yang music and dance yang lebih energetic, dikoreograf dengan lagu yang lebih rancak. So mereka mula melupai dan mengingati tradisi yang lama itu sangat boring dan sangat mundane. Itu yang sedang berlaku sekarang. So itu pun isu-isu dengan kanak-kanak orang asli yang kita pula mungkin mereka ada satu generation gap. Because mereka sudah pergi ke sekolah, mereka tak close dengan budaya mereka, tak close dengan generasi yang moyang-moyang mereka. So mereka tak ada that continuity. So they are split between what they learn in school then split between what the little yang sedikit mereka tahu tentang adat mereka. So saya tahu yang orang tua memang marah. Marah-marah kenapa ikut terikut-ikut dengan gerak-geri itu. Tetapi kanak-kanak dia tahu, dia macam tak ada pun, kita suka saja. They don't have that, I'm not say, well, maybe some jati diri or something like that. And I think this is also important untuk community untuk develop this among your kids, your children. Although I rasa penting diorang pergi sekolah. Pendidikan itu memang penting. Kerana sekarang kita tak boleh nafikan kalau you nak dapat satu pekerjaan yang lebih baik, you perlu at least basic degree. So perlu juga pendidikan itu, tetapi at the same time you, as what I said, you need to take agency, empower your community. Okay. Kita tadi jawab. Oh yeah, yes. Ada satu dia dah jawab kenapa dia ada sini. Ada orang lain sebelah sini. Mengapa anda berada di sini? Apa special? Expectation, yes. Okay, kalau tidak, saya nak tanya soalan pula. Wow, okay. So, saya punya soalan ialah kepada teman-teman orang asli kat sini. Ya, korang pun mendengar orang lain bercerita tentang isu kamu, kan? You are hearing other people talk about your issue. Yeah? Some of them are orang asli, some of them are not orang asli. Yeah? So, saya pun bukan orang asli. Jadi, saya mahu menutup program hari ini. Hari ini ada lagi program. Lepas ni ada workshop. Program maksud saya talk ni lah. Tapi pukul 4 nanti kita ada bengkel. 4 kan? Sat lagi lah. Okay, pukul 4. Di mana Endang dengan tim dia akan mengadakan satu workshop bengkel di hujung sana. Floor yang sama tapi hujung sana. Weaving dengan sewang. Kita mula dengan weaving dulu, kemudian kita buat sewang. Okay, so itu pukul 4. Jangan lari ke bawah lagi sekali. Okay. Tapi sebelum kita penutup, I want to ask the community here yang daripada community orang asli, what is your, what, how do you feel about what's going on dengan keadaan sekarang? Kalau ada impian atau permintaan atau kata putus, kepada orang-orang yang bukan orang asli, sebab kita ni pun kadang-kadang lupa yang suara yang orang asli itu sepatutnya mula dulu, dan kita support, So. Kalau ada apa-apa yang you guys want to say to us, I don't like this us and them thing. This is very difficult. Itu bahaya sebenarnya. Tapi ada. Walaupun bahaya benda tu wujud, So kita kena acknowledge benda tu, tapi pada masa sama kita cuba rapatkan antara us and them lah kalau boleh, So kalau saya boleh tanya kata putus akhir kepada anybody, Endang, Shark and your sisters kan, yang community, what are we doing wrong? Are we doing something wrong? Are we doing something right? Any words for us? You guys suck. Macam tu kan? Maybe lah. I'm sure we do. But yeah.
oh, you guys okay lah, but you know, give more money. I don't know what is the, because we don't have that perspective. Kan, kami tidak ada, saya lah tak ada perspektif itu. You know, walaupun kita mungkin lahir dekat Felda, which is still different, kan? Tapi this identity is not something kita boleh cakap sebab kita tidak langsung. Walaupun kita cuba support, tapi it's still berbeza. So if I can leave the last few minutes to you guys to ask or say anything, please, I would love to hear. Yeah, I knew it. Hello, my name is Syak Koyok. Saya dari suku Temuan, Banting, Selangor. Sebenarnya, saya rasa sangat letih sebab banyak program mengenai isu-isu orang asli. Tapi sebenarnya memang sebenar berlaku sebab banyak isu yang negatif pernah berlaku kepada orang asli. Kenapa benda itu berlaku, kan? How come this happen? And kenapa 2023 masih lagi berlaku? Kenapa tak ada penghujungnya, kan? Dengan situ saya rasa nak tanya balik soalan. Kenapa sebenarnya benda itu datang daripada akar je, kan? Kalau akar dia tak selesaikan masalah je, macam mana nak apa lenturkan benda yang dah dilentur sebab ada akar dia dah bengkok. Dari situ kita fikirlah macam mana, sebab benda ni berlaku disebabkan kurangnya pendedahan dari segi pendidikan mengenai orang asli, budaya, seni, dan juga bermacam-macam perkara mengenai orang asli. Tiada ada penerahan di sekolah. Saya rasa kalau benda ni kita boleh bersama untuk selesaikan, sebab kalau benda ni kalau kami untuk selesaikan memang susah. Kami, sebab suara kami kecil. Kalau kita bersama satu Malaysia cari penyelesaiannya masing-masing, kita secara kolektif mungkin kita cari satu jawapan yang boleh kita selesaikan masalah akar ini, kurangnya pendedahan dari segi apa tu, itulah perkara mengenai orang asli di sekolah. Sebab masalah ini berlaku disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai orang asli. Lalu benda lain akan menjadi masalah, seperti masalah buli, kurangnya faham orang asli, rasisme, semua disebabkan kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan sebab tak ada satu subjek atau satu perkara yang menerangkan apa itu orang asli. Sebab itulah masalah akarnya. Kita macam mana sebab perkara ini memang itulah akarnya. Bagaimana kita nak untuk selesaikan? Sebab saya ada banyak bercakap mengenai masalah ini. Sampai sekarang masih tak ada penjelasan. Saya rasa macam letih dah. Oh man, okay. Thank you, Syak. Okay, ada lagi anak muda kita daripada botol tak ada? Oh, pergi. Please, got one mic at the back. Hello, hi. Nama saya Charlene. Okay, kenapa tujuan saya datang kat sini? Lagi satu, saya sebenarnya amatlah jarang melibatkan diri dengan program-program macam ni. Sepenuh masa saya hanya bekerja. Macam mana, macam adik-adik saya tahu, saya ni memang seorang kakak yang sangat bekerja keras. Kenapa saya datang sini? Sebab saya kurangnya pengetahuan tentang aktiviti-aktiviti yang berada kat kampung saya. Macam adik saya buatlah, CN yang buat. Kenapa datang dengan wayang tek-tek ni? Apa wayang tek-tek ni? Saya sebenarnya tak tahu apa-apa yang terjadi. So bila Endang melibatkan diri dengan dia punya tim-tim ayam dia, teacher dia, kan? Actually saya pun who ayam? And then dia introduce, okay, diorang buat program ni, buat macam ni, menarik anak-anak muda dari kampung saya buat macam ni. Dan saya bertahu, oh, program ni sebenarnya mencari bakat. Sebenarnya anak-anak muda kampung kami ada bakat tersendiri, tetapi mereka kurang pendedahan tentang
apa yang diorang perlu tunjuk bakat diorang, apa yang diorang perlu buat langkah seterusnya. Dan saya fikir, berbaloi ke diorang buat macam ni? Kenapa buat wayang tetek ni? Lepas tu Aina explain, tunjuk. Semua tu cakap, oh okey, macam ni mungkin salah satu cara menarik anak-anak muda kami untuk tunjuk bakat diorang sampai ke hari ini. Macam sekarang ni saya dengar daripada orang yang berpengalaman, yang lebih berpengetahuan lebih lah, macam doktor kan. And then macam dari saudari kita daripada Jakun juga, tunjuk macam-macam kelebihan lah. Nak pertengahkan kita punya jati diri kita sebagai orang asli, nak tunjuk bakat kita kat orang luar. Sebenarnya saya tak ada keyakinan pun nak cakap. Tapi bila saya datang sini, saya join, saya dengar semua apa yang diorang cuba cakap. Ya betul, kita biarlah melentuh buluh daripada muda rebungnya, betul. Sebab kalau tak ada kata orang tu dari orang yang berpengetahuan ilmu yang macam doktor bagi penerangan kat anak-anak muda kami ni, kami tak tahu apa-apa dan kami tak tahu macam mana kami nak ketengahkan bakat kami sendiri. Dan hadirnya saya hari ini, terima kasih buka saya punya minda, mindset saya. Oh, sepatutnya kalau saya tak sampai kat sini tapi saya ada bakat lain, boleh saya pertengahkan macam tu. Daripada saya, sekian, terima kasih. Lagi? Nak tambah? Okey. Okey, kalau tidak ada, wow, kita sangat on time. Kita akan ucap terima kasih kepada para-para panelis kita yang semuanya muda. Kalau berbanding dengan alam semesta, muda gila korang. Betul tak? Banding dengan gunung, manjaran, titiwangsa, muda. Okay. So, terima kasih semua orang untuk soalan-soalan kamu. Kita akan, jangan buang soalan tu, kami nak record ya. Yeah? And then, sebelum kita habis program talk hari ini, saya nak ingatkan kami ada workshop lepas pukul 4, iaitu 7 minit yang lepas. Dan workshop ini akan berlangsung di hujung sana, keluar pintu ni kat hujung tu. Endang dengan teman-teman dia daripada Botter akan membuat satu bengkel anyaman seperti mana yang Endang tengah daripada daun kelapa. Daun kelapa ni sudah ada, jadi yang tak adanya ialah peserta lah, sudah datang lah. Okay. And then kemudiannya lepas workshop itu, kami ada lagi satu workshop. Terima kasih. Lagi satu workshop tentang tarian sewang. Tarian je ke main muzik sekali mengajar? Kedua-dua? Sekali? Okey. So kat hujung itu kita akan buat persembahan dengan diorang. Ada dua ahli muzik yang bawa gong dengan, bawa apa? Gong dengan itu eh? Rebana. Rebana. Okey. So kita akan perform sama-sama, buat persembahan sama-sama. And that will be by 6 o'clock. Okey. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you.